Penata artistik yang baik bisa membuat film murah terlihat mahal. Penata artistik yang jelek akan membuat budget besar hilang begitu saja. Nominasi penata artistik terbaik Festival Film Indonesia 2015 adalah... Nominasi pengarah artistik terbaik. Alan Sebastian, Guru Bangsa Cokroaminoto. Untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Lebih dari 70 tahun. Alan Sebastian, Mencari Hilal. Murtad. Aku banyak nanya juga biar plong pak rasanya. Buat asal kawan bapak. Berarti. Eros Evelyn, Pendekar Tongkat Emas. Oscar Firdaus, Toba Dreams. Fida Sylvia, Supernova. Keluarga Ningrat lagi. Rana, kita gak setiap hari. Kategori pengarah artistik terbaik Festival Film Indonesia diberikan kepada... Alan Sebastian, Guru Bangsa Cokroaminoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menang lagi. Terima kasih kepada sutradara saya, Mas Garin, kepada produser Dewi Umaya, Yayasan Cokro, Reza Radian, sama lagi ya. Ya udah, buat kamu juga. Ya, makasih. Assalamualaikum. Pengelar ada akhirnya.
nikmati. Aku yang rasakan cinta datang dan pergi dalam hidupku. Nikmati, pernah ada akhirnya. Hidup aku hanya untuk kamu. Sambut Maudy Kusnedi dan Arifin Putra. Baik Arifin, juga hadirin dan pemirsa, tidak banyak film di Indonesia yang memberikan detail pada tata busana. Padahal tata busana itu mempunyai peranan penting yang krusial untuk membangun karakter perannya, benar gak? Betul sekali. Seringkali tata busana didapat hanya dengan kunjungan ke factory outlet terdekat. Tapi kalau tidur anak sekolahan gak apa-apa kan ya Bang Rano ya, kan cocok lah gitu ya kalangannya. Itu sih masih bisa ya, tapi kalau Cokro Aminoto mau nyari di mana ya? Oh susah, beda zaman. Nah, berikut para perancang busana yang memperlakukan dengan serius profesi mereka dan menghasilkan tata busana yang tak hanya enak dilihat mata, tapi juga bercerita. Dan nominasi penata busana terbaik FFI 2015 adalah... Nominasi perancang busana terbaik. Anggia Karisma, Filosofi Kopi. Citra Subiakto, Pendekar Tongkat Emas. Tidak menjadi pemenang. Isabella Patrice dan Tania Suprapto, The Wedding and Bebek Betutu. Excuse me, lo gak tau gue siapa? Jane Elizabeth Pham, Di Balik 98. Puas kamu! Saya telepon kemarin itu, jangan lapor soal ini. Retno Ratih Damayanti, Guru Bangsa Cokroaminoto. Kategori perancang busana terbaik Festival Film Indonesia diberikan kepada perancang busana terbaik Festival Film Indonesia 2015 diberikan kepada Retno Rati Damayanti, judul film Guru Bangsa Cokro Aminoto, rumah produksi YKB Cokro Aminoto, MSH Film, Tiklok Film. Selamat. Terima kasih FFI, ini piala ketiga saya. Piala ini untuk anak saya Asima yang sudah rela menjalani hubungan jarak jauh dengan ibunya. Terima kasih kepada Mas Garin yang selalu menjadi guru saya. Terima kasih Dewi Umaya, terima kasih kepada Reza Radia yang selalu jadi manekin yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih FFI. Boleh ya kita tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang sudah menerima penghargaan di malam hari ini. Dedikasi yang luar biasa, cinta kepada pekerjaan juga tentunya akan memberikan hasil yang maksimal. Munculnya banyak pemeran anak berbakat memberikan harapan bahwa di masa depan dunia akting Indonesia tidak akan kehabisan talenta. Sebetulnya gak akan kehabisan talenta juga, ini ada talenta berlebihan gak pernah diajak. Reza, kita bisa jadi apa gitu di film? Ini sebetulnya gak ada disk... Hah?
Oh iya bisa, ini sebetulnya gak ada di skrip, tapi ini kan this is my time to sell myself ke film Indonesia. Mas Joko, dipikir-pikir ya. Oke, kembali lagi ke talenta anak, inilah mereka yang bersinar di tahun ini. Ini perasaannya campur aduk, seneng, bahagia, kaget, gak nyangka. Buat Tante Mira terima kasih buat kesempatannya, Om Iva semuanya, kru Pendekar Tongkat Emas terima kasih semuanya. Sampai akhirnya saya bisa mendapatkan piala ini. Jadi untuk warga Sumba, terima kasih untuk memberikan tempatnya ya untuk syuting. Ya, semuanya terima kasih, bangga film Indonesia.